Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat keluarga muslim dan pemirsa dimanapun berada. Saat ini kita dalam program Ketuk Pintu seperti biasa. Nah, ya, saat ini kita akan tentunya mengunjungi salah satu rumah kembali. Kita akan mengetuk pintu lagi, kita akan ngobrol. Dan kali ini kita sudah berada di daerah Marelan ya. Karena info dari relawan dari Dompet Duafa, ada salah satu orang di sana yang akan kita kunjungi, dan beliau tinggal sendiri di rumahnya, dan juga keadaannya juga ya cukup bisa harus kita bantu juga. Kita akan melihat, karena katanya beliau bekerja bahkan satu harian hanya mendapat 15.000. Nah, bagaimana selanjutnya keadaan beliau, ikuti terus perjalanan kami. Ya, alhamdulillah tegar ya, kita sudah berada di depan rumahnya, dan alhamdulillah juga kita sudah bersama beliau, Ibu Asmawati. Ibu Asmawati, masya Allah. Dan sebelumnya juga kita mendapat informasi ya, dan bahwa beliau ini beraktivitas sehari-hari atau kesehariannya beliau tinggal sendiri di rumah yang ya sedang di belakang kita. Tentunya kita akan ngobrol-ngobrol terlebih dahulu bagaimana kehidupannya, dan juga mudah-mudahan apa yang tentunya kita akan gali ada hal-hal yang bermanfaat untuk kita ya. dan tentunya membuka pintu hati kita. Masya Allah. Nek, apa kabarnya Nek? Sehat ya Nek ya. Sehat Nek ya. Sehat. Udah sarapan Nek? Udah ya. Pakai terong rebus sambil belacan. Wih, mantap tuh Nek. Masya Allah. Ya kan? Masih kuat makan sambal? Kuat. Alhamdulillah. Penting nenek makan. Ada beras, ada nasi lah makan. Kalau lauk-lauk ayam ini enggak memang. Udah kalau ada dimakan, kalau enggak ada itulah. Yang penting ada nasi. Iya, penting ada nasi nenek. Itu aja nenek makan. Umurnya berapa Nek? 60. Tapi masih tahan makan cabe sama belacan. Iya. Iya itu. Habis kayak mana? Orang enggak punya kayak mana lah kan. Ya kan, Pak? Ya. Sendirian dapatnya kerja di pabrik udang satu hari 5.000, 10.000. Untuk beli beras saja udah alhamdulillah. Betul lah, Pak. Ini rumah tanah sendiri. Iya, gitu. Berarti nenek orang sini asli. Iya. Tinggal di sini udah berapa lama Nek? Ya udah 20 tahunan lebih. 20 tahun. Berarti sebelumnya tinggal di mana? Di Martobung hari itu, ikut laki meninggal pindahlah kemari. Oh, udah lama apa suami meninggal? Udah berapa tahun? Ya, sekitar orang kayak mana ya dibilang udah lama kali lah, udah kan 20 lebih juga. Pokoknya semenjak Bapak meninggal pindah ke sini. Iya. Di sini tinggal sendiri katanya. Iya. Anak berapa Ibu? Anak dua dari laki pertama. Oh. Jadi yang kedua ini laki kedua lah. Tangannya cacat, udah puntung, kakinya puntung, dua-dua. Tinggal dia tuh lah kemari. Itulah bisa bikin kubur. Anaknya udah nikah anak nenek? Belum. Yang satu di Martobung tapi ada oon-oonnya. Nah, yang satu pun gitu juga, perempuan pun kayak gitu juga. Tapi kalau ada yang memimpin baik, dia baguslah.
Kalau enggak, udah kayak gitu aja. Tapi enggak sama nenek tinggal. Enggak. Tapi sering kesini, kunjungi. Ya, pinta ya kesini. Kalau enggak, ya enggak juga dia. Jarang juga kesini. Ya nenek aja lah sendirian. Sini. Nenek berapa saudara? 3. Masih ada? Ada itu kakakku satu yang di sana, satu di Amperen Perak. Itu kan perempuan, kakak? Iya, kami lagi? Perempuan semua. Lima perempuan semua, tapi tinggal 2, tinggal 3. Itulah. Sering kesini berarti yang saudara-saudara? Ya kalau memang dia mau kesini ya kesini. Kalau awak sakit-sakit ya dialah. Kalau enggak. Oh, jadi kalau sakit ya, dia yang paling dekat kesini ya? Dia yang paling dekat kemari. Kalau enggak ya di Amperen Perak pun apa juga dia susah juga. Jadi dia kuranglah kemari. Memang dia ada anaknya, ada suaminya. Dia pun namanya dekat ya dialah. Kalau awak sakit adalah tetangga lah bilang, tuh adikmu sakit, datanglah dia ngasih mau makan, mau minum, itulah. Dialah yang minta tolong gitu, nolong kayaknya. Kalau enggak ya udah. Itu aja nenek. Kalau sehat nenek ya kerja, kalau enggak sehat ya kalau enggak enak-enak badan ya di rumah, kalau enak badan nenek kerja. Kalau kerja apa sehari-hari tadi? Udang. Pabrik udang itu dikopein. Dibersihkan. Ya semua dibersihkan nanti ditimbang. Semalam aja kerja cuma dapat 15.000 satu hari. Itu dari jam 6. Jam 6 ke jam 6. Dikasih makan enggak? Enggak lah. Jadi makannya gimana? Ya nanti kalau kita ada bontot, kalau enggak ada ya kayak mana? Ya udah enggak makan, nanti kawan itu enggak mungkin dia enggak makan. Harus makan dulu, Nek, gitu. Kongsi-kongsi, isi perut, sikit lah nasi, enggak apa-apa maksud dia. Supaya jangan masuk angin, itulah. Itu 15.000 itu sesuai yang kita kerjakan? Iya, iya. Itu kan udang itu kan pintang ada yang besar, ada yang kecil, enggak tentu kan. Kalau udangnya cantik, ya bisa juga kita dapat 20.000, 50. Itu setelah dilepasin itu udangnya untuk apa? Di ekspor. Atau mana nggak tahu. Oh gitu. Ditimbang nanti sekilo 5.000, itulah kerjanya. Seminggu itu paling 3 kali juga kerja. Oh berarti nggak upahnya itu kalau setiapnya dapat sekilo habis ngupasin itu 5.000. Iya. Kalau udangnya cantik lumayan, kalau udangnya nggak cantik ya nggak dapat lah, paling dapat 2 kilo. Sekilo berapa jam tuh? Ya enggak tentulah kalau kita cepat, kalau kita enggak cepat. Paling banyak yang dapat berapa pernah? Ya itulah enggak tentulah, udangnya itu kalau cantik kita bisa dapat bergaji 20.000 satu hari. Karena enak ngupasinnya gitu enak. Ya. Kalau udang itu kan enggak tentu lengket, nanti pintang kecil, pintang besar. Enggak tentu itu semalam 101 fiber itu 190 cuma dapat 3 kilo. Itu jam 6 ke jam 6. Dapatlah 15.000. Itulah yang untuk makan tiap hari. Langsung dikasih 15.000. Udah. Mingguan lah. Minggu. Baru gajian. Nah, itulah yang diharapkan nenek ini tadi tiap minggu. Kalau kan tadi seminggu cuma 3 kali kerja. Iya. Kalau sehari-hari berikutnya kalau nggak kerja itu kerja apa lagi? Ya udah dapat mingguan itu kalau taruhlah dapat 90, 80, 70. Ya udah yang 70 itu tadi untuk seminggu untuk makan. Iya, kan tadi nenek bilang kerjanya seminggu kadang cuma 3 hari. Iya. Berarti yang 4 harinya ada kerja lain atau ada gimana? Kalau ngerumput. Ngerumput nenek kalau disuruh orang ngerumput, ngerumput. Di sana kan banyak bata-bata itu kan ejeknya pekarangan rumah gitu. Pekarangan rumah enggak rumah. Oh. Tajeknya ubi-ubi segini, tas segini. Di ladang, dirumputlah sama nenek. Itu dapat berapa upah? Pintar dikasih orang juga 30, 20. Itu satu hari. Iya, juga nenek. Tapi dikasih juga lah kalau ada yang ngasih makan. Ada orang baik memang ngasih orang Batak ejeknya. Dia pun sering kemari. Nek, nanti ngerumput, Nek, itu rumput ada, ya kasihnya lah makan. Itulah nenek kerjaan nenek. Kalau enggak, kayak mana? Nenek kan mau makan. Iya. Kalau soal-soal apa enggak.
Nenek itu penting makan, dah itu aja memang. Nenek. Tapi makan alhamdulillah ada aja ya. Ya, kalau makan alhamdulillah. Ya minimal ada nasi tadi ya. Iya. Mm-hmm. Penting nenek ada beras. Mm-hmm. Oh, itu aja lah. Berarti dari mingguan tadi beli beras. Iya, kalau enggak bisa beli sekilo, setengah kilo. Mm-hmm. Nah, gitu aja. Pokoknya nenek apa ada dimakan biarpun enggak pakai apa. Pakai garam, pakai belacan, pakai apa. Penting nenek tadi ada beras. Nah, itu aja lah nenek. Kan? Pernah enggak suatu hari enggak ada makanan gitu? Pernah. Pernah juga sekali ada. Jadi kemana nenek nyari? Enggak ada, ya nunggu hari Minggu itulah. Nunggu gajian. Nunggu berarti. Gajian itu tadi pernah. Mm-hmm. Memang nenek dibilang orang juga di sana udah makan ya, udah. Nenek padahal di rumah enggak ada apa-apa, belum padahal belum makan, tapi nenek enggak mau bilang gitu. Kenapa nenek enggak mau bilang? Enggak mau nenek. Udah. Sering apa juga nenek apa ya kan mau bantu gitu yang nanya ya, nenek udah makan iya, belum tapi nenek kayaknya kayak mana lah dibilang gitu memang. Jadi udahlah pernah berarti, juga berarti yang paling sering kakak itu yang nanya ya dialah nanti abah kesana main-main udah makan kalau biarpun belum makan udah belum makan kayaknya nenek bilang udah. Padahal kakak biasanya padahal kan kakak lebih, memang iya. Cuman neneknya enggak mau. Kenapa enggak mau? Kan kakak sendiri. Iya, memang kakak sendiri gitu. Atau masih ada suaminya masih ada kalau ada kakak? Suami dia. Gitu. Cuman nek suami dia pun enggak kerja, udah tua juga. Jadi perasaan nenek enggak enak ya. Enggak enak gitu. Ya walaupun sebetulnya kakak sendiri iya, kan. Iya, kakak sendiri, tapi perasaan nenek enggak enak karena suami dia kurang kerjanya jarang kerja udah tua, ya, kasihan juga gitu. Punya anak juga kakak? Punya. Nah, gitulah. Memang kalau sekali-sekali boleh memang kalau tiap hari kan kita enggak mungkin. Nah, segen ya. Iya, segen gitu juga memang. Kalau dulu pas lagi apa sebelum Bapak meninggal lah. Itu kehidupan gimana nenek? Bapak kerja gitu atau? Bapak itu enggak kerja, dia tak minta-minta enggak tahu di Medan memang. Itulah kerjaannya. Kalau soal minta-minta itu enggak tahu, kalau soal kerja itu nenek enggak tahu. Cuman kalau pulang dia bawa duit lah untuk beli beras. Nah, alhamdulillah juga. Itulah. Dua kali nikah kan? Iya, dua kali nikah. Itu sama yang kedua? Iya, iyalah kedua. Yang pertama dulu? Kerja, supir motor dia. Itu pun suka tenggen dia juga, mabuk-mabuk. Pisah akhirnya. Jadi ada yang kasihan sama nenek, diambil lah biarpun tua, biarpun puntung. Itu umur dia yang kedua ini 70. Berarti anak yang dua itu dari suami? Pertama. Oh, suami pertama. Cuman susah juga, jadi dia tuh nggak disekolahkan sama nenek. Disitulah. Dulu lama menjanda antara suami pertama sama kedua? Lama juga. Abis cerian terus janda. Dulu apa aktivitasnya pas sendiri? Berarti anak-anak masih sama nenek enggak? Iya. Dulu namanya apa kerja nenek untuk nutupin? Nyuci di Berayan. Oh nyuci? Iya, nyuci pakaian. Ke apa? Ke ada ininya atau ke rumah? Ke Berayan. Naik sepeda. Di rumah atau di tukang laundry nyuci? Iya nyuci di rumah-rumah gitu. Oh di rumah-rumah. Berapa pintu nih yang nenek? Yang dicuci? Iya. Ya kalau memang dapat dua, dua. Kalau dapat satu, ya satu. Itulah. Berarti nggak tiap hari juga? Ya tiap hari tiap hari. Nggak bisa nggak tiap hari. Karena cucian kalau kita seminggu sekali banyak. Kalau tiap hari kan sikit. Itulah. Berapa dulu upahnya? 200 sebulan. 200 ribu ya. Setiap rumah? Iya. Itulah, sekarang kenapa nggak nyuci lagi? Nggak tahan kuat lagi, naik bertingkat-tingkat. Sekarang kan rumah udah bertingkat-tingkat. Nanti kalau kepleset, jatuh. Bahaya. Padahal kayaknya lebih besar dari nyuci mungkin ya? Iya memang. Jadi itulah udahan nenek. Itulah kerjanya. Kayak mana lagi? Jadi udahlah. Itulah nenek dah.
Jadi sekarang nenek anaknya dua-dua di mana, Nek? Yang satu itu tadi lah, yang satu tadi di Binjai, yang satu di Mertobo. Kerjanya apa, Nek? Yang di Mertobo? Iya. Yang di Mertobo nyemprit-nyemprit di tengah jalan. Itu loh. Nyemprit-nyemprit. Nanti dikasih 10.000 atau 15.000 untuk makan dia sendirilah. Supaya jangan mengganggu nenek dia. Dia enggak mau, udah pengertian dia. Nenek mamaknya orang susah, jadi dia enggak mau gitu. Paling enak nenek makan apa sehari-hari? Ya, kayak mana ya dibilang? Kalau lagi ada duit nih. Iya, gitu. Kalau ada duit kepingin beli. Kalau nggak ada duit ya udah gitu aja nenek. Ya itulah nenek itu tadi penting makan ada beras. Kalau soal makanan ini enggak kurang, enggak lah perasaan nenek. Kalau kepingin kita makan ini. Nah, kalau kepingin baru. Kalau enggak ya enggak. Pernah nggak nenek di rumah sendiri gitu? Mikirkan kok kayak gini hidup gitu. Pernah hidup kok kayak gini gitulah nenek. Udah gitu aja memang. Ya udah namanya udah nasib. Nenek gitu aja memang. Terima tapi ya. Iya nenek terima memang kalau ada orang ya. Mengasih alhamdulillah nenek terima. Gitu aja loh Pak. Nenek memang kalau ada orang ngasih alhamdulillah nenek terima lah ya. Syukurlah kalian ada ngasih nenek, murahkanlah rezeki kalian. Ya gitu aja lah nenek memang. Oh iya Nek, camping di sini pernah enggak Nek nanya nenek gitu mau ngasih bantuan? Pernah? Enggak. Kok bisa gitu Nek? Kok bisa enggak dapat bantuan gitu kan itu biasanya ada tuh di data sama camping kayak warga-warga di sini dia, gitu. Iya, camping tuh enggak pernah tanya-tanya sama nenek. Kenapa Nek? Enggak kok bisa tahu gitu? Aku. Tapi data-data nenek ada data-data. Itulah kartu rumah tangga nenek itu tadi enggak ada. Kalau nenek ini kata orang gini, nenek ya udah diem. Nenek enggak banyak mulut, malas. Neneknya gitu. Kalau memang dikasih orang ya nenek terima. Kalau enggak dikasih ya udah gitu aja nenek. Tapi dari lain-lain kalau ada bantuan sering enggak? Pernah dapat gitu. Ya ada juga ajaknya kalau memang orang itu mau mengasih, kalau enggak ya udah gitulah nenek. Memang. Tadi kan data-data nenek hilang, enggak pernah diurus gitu, Nek. Ya memang disuruh juga urus lah. Cuman nenek ini tadi belum ada belum bisa mengeluarkan duit. Dari mana nenek kerja aja kan kayak gitu. Jadi nenek ini tadi belum bisa. Memang. Kalau nenek udah ada duit ya udah nenek bikin lah. Ini karena enggak ada gitu. Makan aja tiap hari aja udah bersyukur memang. Alhamdulillah. Berapa biaya ngurus nenek? Nenek belum tanya juga memang. Cuman udah pernah ngurus? Ya pernah tanya. Gitulah nenek ini tadi. Jadi nenek, anak nenek yang di Binjai itu kan sama orang? Ya. Apa kegiatannya? Katanya dia ngantar-ngantar anak sekolah kerja. Oh gitu. Ya membantu rumah tangga. Belum nikah berarti ya? Belum. Oh. Janda. Oh. Janda punya janda. Anak? Punya satu. Anaknya di sama oh di sana berarti dibawa anaknya. Iya. Berapa tahun umurnya anaknya? Anaknya masih sekolah. Berarti cucu nenek ada satu. Satu. Oh, sering ke sini? Enggak. Tapi pernah? Pernah. Sekali-sekali. Pernah ngasih uang itu ke nenek gitu, anak yang di sana? Yang di Binjai. Iya. Kalau memang dia apa? Ya dikirimnya beras, minyak. Minyak, gula, beras, udah itu aja. Dikirimnya dia ke sini datang? Iya, sini ke datang. Udah gitu aja dia. Nanti sebentar aja abis ngirim pulang lagi. Sama siapa kalau ke sini? Ya sama yang punya rumah. Oh, diantar ya? Nah, dia pun nggak tahu jalan. Nenek itu berarti tadi. Baik juga ya yang apa ngajak apanya, ngurusinnya. Ya, itu pun ku juga cuma ngantar-ngantar anak sekolah aja kan kerjanya itu
pembantu rumah tangga lah kayak mana itu pun kan. Itulah dia itu. Jadi nenek saat ini apa keinginan nenek kira-kira yang apa yang paling ingin gitu nenek, yang nenek inginkan lah saat ini gitu, entah misalkan pengen deket sama anak-anak atau gimana gitu. Yang nggak ada lah belum, karena anaknya belum ini kali ceknya nggak bisa membantu, jadi payah. Oh yang lain nenek? Kalau yang lain yang pengen apa nenek hidup, gitu? Untuk kehidupan nenek gitulah, kedepannya gitu, keinginannya apa gitu nek? Kalau berdoa nenek minta apa gitu? Selalu minta. Ya kalau memang ada ya rumah lah, memang nenek, nah, gitulah. Pengen tempat tinggal yang ya, tempat tinggal lagi ya. Ceknya nggak mewah kali lah, supaya lumayan lah gitu. Memang keinginan nenek gitu aja, kalau yang lain nggak ada nenek. Rumah lah kalau bisa ceknya. Rumah. Sehat. Sehat. Ya. Rumah lah memang kalau bisa nenek. Kalau keinginan yang lain mudah-mudahan jangan enggak lah. Memang kalau rumah iyalah nenek. Supaya bisa lebih tinggal lebih layak ya. Iya. Kamar mandinya ceknya nenek, itulah nenek yang diperlukan kali memang. Iya. Kok ini enggak pernah banjir nih? Enggak. Mudah-mudahan enggak pernah banjir. Biarpun kayak gini rumah tapi belum pernah banjir. Alhamdulillah. Alhamdulillah juga lah memang. Rumahnya enggak pernah banjir memang. Ya itulah nenek memang. Ya yang penting nenek sehat, ibadahnya juga rutin, sholat segala macam gitu. Memang, biar pokoknya kewajiban-kewajiban tetap dipenuhi. Mudah-mudahan Allah tetap membantu kita ya. Memang kalau yang lain nggak ada memang. Alhamdulillah. Oh ya nek, jadi ini kita ada sedikit bantuan dari dompet duafa sama Salam TV. Nah mungkin bisa bermanfaat untuk nenek satu bulan ke depan ya nek. Amin. Robbil alamin. Mana nih tim dari dompet duafa dan Salam TV? Siapa ya? Ini nek, mudah-mudahan bisa memenuhi kebutuhan nenek. Takut banget. Bisa lo untuk 2 bulan kayaknya kalau nenek sendiri. Kalau sendiri. Insya Allah. Terima ya nek. Iya. Semoga bermanfaat nek ya. Iya amin. Mudah-mudahan membantu. Tapi nenek kalau tetap mau kerja aktivitas tetap kerja aja nih. Mudah-mudahan kalau ini makan ada untuk satu bulan nenek bisa nabung lagi nanti. Terima kasih banyak donatur ya, kau menolong saya. Berdoalah sehat-sehat selalu ya Allah. Robbil alamin ya, sehat selalu. Amin ya Allah. Ya baik sahabat keluarga muslim, pemirsa di manapun Anda berada, tadi kita sudah banyak ngobrol ya tentang ibu yang keadaan rumahnya sebagaimana kita lihat. Masya Allah, seorang diri. Seorang diri juga, beralaskan tanah bahkan, dan tempat tidur seadanya, dan juga keadaan-keadaan lainnya yang harus bekerja bahkan dari pagi sampai sore hanya mendapatkan 15.000. Tapi beliau tetap menjalani kehidupan dengan bersyukur dan dengan teguh. Mudah-mudahan dapat membuka mata hati kita. Ya baik, sahabat semua, tetap ikuti perjalanan kami di program Ketuk Pintu. Dan untuk kali ini saya Fatur Rahman. Saya Tegar Jaya Putra. Ya kita akhiri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.